Okay, selesai. Sekarang kita bumbuin ya guys. Ikut terus ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi di channel aku Pinky Sweet. Dan guys, di video kali ini aku mau bikin cemilan yang bikin sehat dan bikin langsing ya guys ya. Dan ini sudah aku siapkan bahan-bahannya. Gampang sekali didapat guys. Ini adalah salad juga seperti biasa. Okay guys, kali ini nih yang sangat kita jumpai sehari-hari itu mudah sekali dan murah sekali. Sancoy sama kubis ini tinggal separuh karena aku hari-hari itu bikin salad untuk bos aku guys. Selanjutnya seperti biasa ada ini tomat kecil-kecil ya guys. Ini juga aku hari-hari juga bikin untuk bos aku karena bos aku tuh orangnya suka makan yang sehat-sehat, jadi aku ngikutin aja deh. Selanjutnya ada ini apokat ya guys, ini besar banget guys, kemarin aku beli. Okay guys, ini tambahan ini ikan salmon sedikit. Okay guys, dan selanjutnya ada seperti biasa bumbunya salad andalan. Okay guys, sekarang kita mulai, kita akan cuci dulu udah cuci dulu lalu kita potong dan ikuti terus ya guys, jangan di skip. Okay guys, jadi seperti ini aja dipotong-potong, jadi sesuai selera aja seperti ini aja. Ini juga seperti ini aja, jadi nggak usah terlalu ya. Nggak bisa besar aja deh biar enak ini, jadi nggak usah kecil-kecil. Nah, ini seperti ini aja. Akan dicuci terus ya guys. Lanjut ini butang nih tomat, butang-butangnya guys. Dan selesai. Guys, sekarang ini apokatnya ini aku kayak gini aja ya mirisnya. Ini sudah matang. Jadi biasanya kalau orang itu di belah dua atau ya. Tapi aku kayak gini aja. Kayaknya lebih enak ini. Karena ini udah matang, nggak apa-apa. Di belah dua juga bisa, di kayak gini kan juga bisa, terserah sesuai selera, suka-suka selera ya guys ya. Ini besar banget apokatnya. Sudah dicampur di sini ya guys ya, jadi nggak usah terlalu banyak ini. Okay. Ini aku bikin seperti ini aja deh. Wah, bagus banget loh ini apokatnya. Kok kecil ya ini dalamannya ya. Wah. Jadi aku sukanya motongnya seperti ini guys, tapi sesuai selera aja ya guys ya. Okay, selesai. Sekarang kita bumbuin ya guys. Ikut terus ya guys. Aku sudah mencuci semua bahannya ya. Dan sekarang kita bikin ini sayur sancoynya sama kubis bumbunya.
amanin gak pakai nih. Ini jatuh nih. Ini aku menggunakan semuanya aja biar banyak guys. Nah segini. Ini taruh ini dulu, taruh di sini dulu. Karena tempatnya ini, aduh ini kok ini jatuh. Tempatnya ini memang sangat ini sempit. Oke guys, selanjutnya ini tomat. Tadi aku sudah potong ada dua ya. Jadi diginikan aja lah. Ini apa ini kotor. Oh, full. Full. Oke guys. Ini sudahlah dicampur aja deh. Ini aku sengaja potong gede-gede ya guys ya ini ya, apokatnya. Biar enak. Ini kurang kepenuhan. Oh. Jadi sudahlah seperti ini. Besar-besar. Ya sudahlah seperti ini aja deh. Oke guys, selanjutnya ini ada ikan salmonnya ya. Jadi ada berapa ini? Oh, segini. Jadi segini guys. Sudahlah. Jadi di atas segini aja deh. Sudah. Jadi aku taburin sekarang ini ya. Oh. Oke guys, siap untuk dicicipin. Jadi ini salad untuk melangsingkan resep diet menu sehat langsing. Oke guys, ikut terus ya. Oke guys, ini aku sudah selesai nih bikin saladnya nih. Resep untuk diet langsing. Salad yes. Ini ada berbagai macam sayuran sama avokad. Sama ini salmonnya sedikit, sayur ungu, kol ungu, sama tomat ya guys. Oke guys, sekarang kita coba gimana, apa enak banget. Sebelum makan berdoa guys, kelihatan nggak kok jauh ya kameranya bang ini. Oke, ini pas banget. Oke guys, kita coba ya guys gimana rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini aku suka banget sama avokad guys, jadi aku harus makan. Kita coba ya guys. Mari makan guys. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum makan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ini guys, ini masih fresh nih ikan salmonnya.
Ambil lihat itunya guys. Apa mati nanti kameranya? Kalau deketin guys ya. Kalau ini aku suka, paling suka itu apokat ini guys. Aku tak suka apokatnya aja. Enggak weh. Udah guys, aku mau berhenti dulu makan, aku mau lanjutin kerja. Kerja aku masih banyak. Nanti makan lagi. Enak banget pokoknya, coba. Cemilan yang menyehatkan, melangsingkan, pokoknya bagus tubuh. Oke guys, terima kasih yang sudah nonton videoku. Jika Anda suka videoku, jangan lupa ya guys, di like, comment, dan subscribe guys. Thank you. Assalamualaikum.